Korang, aku ada buat podcast tau. Tapi dekat TikTok, dekat YouTube ni tak ada. Tapi mungkin next time aku akan buat dekat YouTube ni. Aku akan post dekat YouTube ni. But ini adalah, ini aku compilekan lah podcast-podcast yang daripada TikTok tu. So, have fun. Kena bagi jadi OP sekali, tak berbayar, Mat. Masa tu aku kerja IT lagi tau. Aku kerja dengan TM. Aku kerja dengan kedai komputer pun semua. Tapi aku punya jiwa bukan dekat dalam tu. Aku just macam make money only. Untuk fotografi, aku bukan make money. Fotografi memang aku pernah shoot wedding selama 5 tahun. 5 tahun ke 3 tahun gitu. Belajar, follow orang, shoot dan pernah bagi jadi OP sekali. Tak berbayar, Mat. Apa-apa. Ya tu. Tapi benda tu kira macam tradisi tau dulu. Ya, itu confirm. Kita, yelah, contohnya macam aku juga. Benda tu macam mana cakap, eh? Kita tak ada nak masuk U ke atau poli ke, even Mara ke. Kan? Even YouTube pun tak ada. YouTube pun tak ada. YouTube, bukan YouTube je tak ada. Kita komputer apa semua pun tak ada, kan? Ya tu. So cara yang paling senang tu ialah ikut orang. Itulah macam ada fotografer Chinese, macam aku ada kenal satu fotografer daripada Keluang lah. Aku tanya dia, dulu dia kerja TM, TNB. Okay. Lepas tu kerja dengan TNB, lepas tu aku tanya dia, macam mana kau boleh jual? Dia kata dia follow satu Cina ni. Cina ni selalu bagi dia job apa semua, dia pun berminat. Before that dia pernah buat kerja DJ, now dia buat kerja fotografi. Alhamdulillah dia sukses dalam bidang tu. Tapi pun dia lalui benda yang sama macam aku lalui. Jadi macai tu. Jadi macai. Shoot tanpa bayaran. Dapat makan duit. Kau, okay, biasa je kalau kita shoot kan. Kalau kau ikut aku shoot, kadang-kadang aku, jom lah kita pergi makan. Itu kira betul, alhamdulillah betul. Lah. Kau nasib kau lah. Memang best gila. Tidak ada upah tu. Dah kira high rank lah. High rank zaman tu. Zaman tu kalau kita nak dapatkan something daripada orang, kita sanggup buat apa saja. Betul. Tak kisahlah jadi tukang lap peluh ke, betul, angkat barang ke, apa semua. Pasal kita nak belajar daripada dorang. Kita buat apa saja. Dia kata, upah apa? Upah makan nasi kenduri kahwin. Mat, kenduri kahwin, Mat. Benda pengantin dah bayar. Upah daripada situ je untuk gain, betul, knowledge. At least kita ada gambar untuk kita save our. Aku pernah kot, kamera aku rosak. Tengah shoot ni, kamera rosak. Aduh. Dia nak aku that time. Aha. Yes. The that glorious moment. Yo. The glorious moment and the hideous ever. Aku nak dapat apa solution kau kalau kau dapat macam tu? Aku pingsan ya. Aku pingsan. Kenapa kau pingsan? Tak, kalau aku pingsan macam ada reason. Oh mak, dia ni pingsan lepas tu tak dapat shoot. Eh, hey, orang pingsan senang lah tak tahu. Dia kalau kau fainted kan, senang je nak tahu. Tapi kalau kau sebagai seorang fotografer 10 years, mesti kau tahu solution dia apa. Rasa paling senang pakai handphone je. Yeah, that's right. Itu yang aku nak ceritakan. Sebenarnya kenapa aku spend lot of money dekat phone, bukanlah kerana aku nak belagak dengan orang. Betul. Untuk plan B. Itu plan B for any happen. Any shitting happen. Happen. Kau benda tu kau tak boleh control tau. Betul. Kau rasa macam equipment kau the best apa semua. I feel my equipment best. But any happen. Solution ialah memang kau kena pakai phone. Betul. No matter what. Yang penting ada gambar. Yang penting at ada least, moment tu least, yang penting ada. At least kita ada gambar untuk kita save our. Betul. Save our. Jadi memang macam mana pun kita kena ada solution lah. Dah settle lah pun semua memang tu. Terus telefon member paling terdekat yang kita boleh. Kalau kena bayar sekali pun bayar je lah. Betul. Apa yang kau boleh buat? You lost your money for that day. Otherwise, you lost your entire career. Fotografi wedding ni sebenarnya pekerjaan yang paling worst. Habis? Kalau kau tak ada jiwa untuk duduk dalam bidang fotografi ni, wedding ni, just think about money. Aku suggest lah, kau follow je lah orang.
Maknanya kau tak payah untuk ikut je lah arahan. Kau macam kau tak payah check. Bukan aku tak suggest kau check business. Kau boleh check business apa semua. Tetapi kalau engkau tak cukup jiwai yang betul-betul apa lion heart, betul-betul kau heart kering dalam bidang fotografi ni, aku rasa kau jadi assist je kot. Kalau 100-200 okey apa? Okey lah, duit juga. Duit juga. Kan, kan kerja memang nak duit. Ya betul. Kan nak kerja senang. Ah, easy money. Easy money.